Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Saya berterima kasih yang pertama kemarin katanya kamu bertengkar dengan kok ramai lebih gaduh bahkan teman-temannya pada kaget sampai ramai membuat gaduh di kelas apa yang terjadi? Saya Pak. Terus? Saya marah Pak, mukul Eko. Sampai mukul Eko? Iya. Ya. Marahnya kenapa? Karena itu bantuin saya Pak. Oh enggak, memang itu seperti mana? Eko mukul saya juga. Oh jadi apa-apa-apanya? Apa-apa-apanya? Apa-apa mengeci? Iya, Eko mengeci saya Pak. Oh, terus kamu marah? Ya pada kalau kamu suka ngecek itu manusia normal gitu. Tapi apakah sikap tersebut tidak baik? Tidak ya. Sesuai kesepakatan sudah punya kelas apakah kamu melanggar yang kelas yang sudah kita sepakati di awal semester itu? Iya. Itu berupa keyakinan masa Pak. Jadi sudah menyadari ya kalau kamu berbuat salah ya melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester kemarin. Terus mungkin Mbak Odin setelah menyadari punya solusi atau selain dengan sabar, tentunya boleh juga apa mengkonfirmasi, tidak menasihati kok, ya sebelum marah sehingga tidak terjadi kemarahan seperti itu. Kemudian saya mohon banyak terima kasih ya kamu telah datang. Cekat sambutnya apa yang kamu harus lakukan? Buka sikap saya. Buka ini sikap apa itu? Menahan marah ya. Terima kasih. Tolong nanti dilakukan betul-betul apa yang akan kamu lakukan itu ya. Dan nanti berikan baikkan sama kok agar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu berjalan dengan baik dan harmonis. Seperti itu, terima kasih. Ya, silakan kembali kelas. Ya, terima kasih. Saya Molina Diva dari kelas 9B. Saya merasa senang setelah melakukan diskusi bersama Pak Guru dan saya mengakui saya telah melanggar keyakinan kelas dan saya berusaha memperbaiki diri saya sebaik mungkin dan berusaha tidak melanggar keyakinan kelas. Terima kasih. Ini baru datang ya Mas ya. Saya perhatikan Mas Arif dari kemarin-kemarin sering terlambat ya Mas ya. Iya. Terus kenapa Mas Arif terlambat? Karena temunya kesiangan. Terus Mas Arif kalau sering terlambat seperti ini, kira-kira ada kegiatan yang kamu alami? Ada Pak. Ketinggalan dalam pembelajaran Pak. Ya, jadi kalau Mas Abid itu mengerti
apa akibat yang dirasakan kalau sering terlambat akan ketinggalan pelajaran. Kemudian juga mengikuti pembelajaran di awal kan tidak nyaman kalau terlambat. Nah, seperti itu. Terus Mas Abed, kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas, ya keyakinan kelas, apa yang sudah dilanggar dari keyakinan kelas tersebut? Ya, tingkat kamu bagus. Jadi Mas Abed telah melanggar keyakinan kelas tanggung jawab dalam belajar yang sudah kita sepakati apa di awal semester kemarin. Ya. Baik, Mas Afif, ternyata ingatamu masih bagus ya. Sekarang bagaimana rencana ke depan untuk mengatasi masalah keterlambatan ini? Tidurnya lebih awal sama tidurnya lebih pagi Pak. Dan berangkat sekolahnya lebih awal. Iya, jadi setelah kita pelajari penyebab keterlambatan, Mas Abed sudah merencanakan ya mengatasi keterlambatan ini dengan tidur lebih awal sehingga bangunnya lebih awal dan ingin berusaha untuk apa berangkat ke sekolah lebih awal sehingga tidak sering terlambat. Oke, betul-betul dilaksanakan ya Mas ya itu ya. Ya, ya. Berusaha tidak terlambat lagi ya. Ya. Terima kasih. Keren, bagus. Ya, Mas Afif sudah menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya, saya bangga dengan usaha dan tekad yang baik ini untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Oke, silakan untuk duduk di tempat duduknya. Terima kasih. Setelah saya berkomunikasi dengan Pak Guru, saya menyadari bahwa saya sering terlambat. Saya senang karena bisa menemukan solusi saya sering terlambat sekolah, yaitu dengan bangun lebih awal dan berangkat sekolah lebih awal sehingga tidak terlambat. Terima kasih Pak Guru karena telah memandu saya menemukan solusi agar tidak terlambat sekolah.